Kambing bikin heboh Marc Marquez dan Gresini Racing di pedok MotoGP Qatar 2024. Musim baru MotoGP 2024 akan dimulai pada 10 Maret 2024 waktu setempat dengan menggelar MotoGP Qatar di sirkuit internasional Lusail. Pada tahun lalu MotoGP Qatar menjadi balapan ke-19 dari 20 race yang dimenangi oleh pembalap Gresini Racing MotoGP Fabio Di Gianantonio. Pada tahun ini, MotoGP Qatar menjadi balapan pembuka yang bakal berlangsung selama 3 hari, pada 8 hingga 11 Maret 2024 waktu Indonesia Barat. Sementara, free practice 1 bakal dilakukan pada 8 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat, disusul free practice pada 9 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan free practice 2 pada Sabtu 9 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Diikuti 2 sesi kualifikasi pada malam yang sama dan diakhiri oleh sprint race. Juara bertahan MotoGP Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team akan mencoba mengawali musim dengan kemenangan. Namun tetap harus mewaspadai rival utamanya pada tahun lalu Jorge Martin dari Prima Prapak Racing. Semua pembalap yang berjumlah 22 orang juga hadir lengkap untuk membuka musim, namun formasi sangat berbeda. Pembalap Spanyol Marc Marquez bergabung dengan tim satelit Gresini Racing, Franco Morbidelli Italia menuju Prima Pramac Racing. Sementara rider Spanyol lainnya, Alex Rins, berganti tim ke Monster Energy Yamaha. Dengan rider Prancis Joan Zarco beralih ke LCR Honda Castrol. Luca Marini dari Italia akan membela tim Repsol Honda, sementara Fabio Di Gianantonio yang juga dari Italia pindah ke Pertamina Enduro VR Potisic Racing. Ada banyak sekali perubahan tim tahun ini, menjadikan musim yang menarik dan sangat dinanti. Sementara itu, pembalap muda Spanyol Pedro Acosta akan menjadi satu-satunya debutan musim ini, yang naik bersama tim Red Bull Gas-Gas Stage 3. Hal unik terjadi pada seri MotoGP pembuka di sirkuit Lusail Qatar. Seekor kambing tiba-tiba bikin heboh pedok MotoGP Qatar 2024. Videonya diunggah akun Instagram @gresiniracing pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video, terlihat seorang pawang membawa kambing ke dalam area pedok sirkuit Lusail Doha, Qatar. Semua pun dibuat kaget dengan kemunculan hewan tersebut. Sejumlah kru tim MotoGP pun cengok melihatnya seperti kru tim Prima Pramac Racing. Rupanya, kambing itu dikirim khusus buat Marc Marquez. Sang pawang juga sempat berfoto di depan logo Gresini Racing. Maklum saja, Marc Marquez sering disebut God atau singkatan dari Greatest of All Time. Artinya, pria Spanyol itu menjadi pembalap terbaik sepanjang masa. Marc Marquez juga mengabadikan momen bertemu kambing itu. Video itu pun mendapat reaksi dari berbagai warganet, termasuk netizen Indonesia. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.